dengan kita mengalami masa relatif tidak ada gangguan dari luar secara besar-besaran, nah ini mengakibatkan kita menurut saya agak lengah dalam investasi kita dan pertahanan. Akibatnya angkatan udara kita dan angkatan laut kita perlu suatu investasi yang lebih untuk mengejar ketertinggalan. Demikian juga di bidang pertahanan udara, di bidang komunikasi, kita perlu investasi lebih untuk menjamin bahwa kita bisa menjaga pertama keutuhan wilayah kita, kedua kekayaan bangsa kita tidak dicuri dan dirampas oleh pihak-pihak luar.